Sejarah Kalimantan itu adalah sejarah yang terabaikan. Alasannya cukup sederhana. Saya begitu banyak mendengar dari teman-teman sejarawan. Karena terbatasnya sumber yang bisa diakses. Padahal sepanjang pengetahuan saya, ketika saya berkeliling dari Kalimantan Timur, Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan sekarang kita sedang berada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Begitu banyak sekali manuskrip yang bisa kita elaborasi sebagai bagian dari sumber penulisan sejarah. Nah, manuskrip ini saya pandang adalah satu gudang ilmu pengetahuan. Satu gudang sumber-sumber produksi pengetahuan yang mesti kita olah. Kalau benda pusaka ini mungkin koleksi dapat semasa ini ya. Semasa Pangeran Adipati Mangkunegara menjabat itu. Ada juga benda pusaka yang seperti apa dia dapat beliau karena dia menjabat sebagai kepala pemerintahan di kerajaan ini. Seperti apa sih lah buntet itu tanda jabatan beliau di sini. Benda pusaka ini. Kayak keris-keris itu kan didapat mungkin didapat pas dia menjabat di sini sebagai koleksinya ini. Koleksi senjata ini. Beliau itu keluarganya juga masih ada hubungan istilahnya masih ada sering berdagang gitu kan. Nah, maka bapak koleksi-koleksi ini kan koleksi ini didapat maksudnya bukan dari sini, dari luar gitu kan. Kemungkinan itu dulu itu waktu mungkin beliau masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemungkinan juga istilahnya itu ada hak-hak punya beliau, maka mungkin dia ada titipkan di sini. Sebenarnya kayak keris itu mungkin itu pegangan atau sebagian ada hadiah-hadiah dari kerajaan karena beliau dulu istilahnya jabat sebagai menteri, Perdana Menteri. Nah, jadi beliau sering berkunjung ke raja-raja daerah di Indonesia ini. Tantangan terutama kita kan istilahnya kan ini kan barangnya sudah termasuk barang yang kuno atau yang usianya sudah ratusan tahun ya. Nah, jadi kita sambil belajar juga apa kalau ada tamu-tamu yang dari istilahnya dari luar yang mengetahuin sih cara perawatan, kita juga sambil belajar. Nah, walaupun ada sebagian kayak keris, kayak ada peninggalan buku-buku Al-Qur'an yang itu tulisan tangan yang umurnya sudah ratusan tahun. Nah, kita dulu kita tahu untuk perawatannya. Ini tantangan kita istilahnya pertama kita tidak pernah punya pengalaman untuk cara merawatnya. Dari kunjung-kunjungan, dari datang-datang, pendatang yang dari luar kita yang mengetahui itu, kita sambil belajar untuk cara perawatan itu. Ya, sebenarnya manuskrip ini ketika kami datang dan melihatnya ya, sepertinya manuskrip ini yang di dalam lemari itu masih bersifat tidak open access, itu sangat tertutup. Kalau yang di luar, karena itu sudah dipamerkan, misalnya pameran Istiqlal tahun 1995, itu masih terbuka, tapi tidak bisa diakses oleh orang, hanya bisa melihat koleksinya. Walaupun misalnya bisa diakses, itu hanya terbatas. Kalau yang di dalam lemari, itu memang tidak pernah selama berpuluh-puluh tahun, itu tidak pernah dibuka sama sekali. Dan ketika kami datang, respon pemilik mungkin karena sudah ada kedekatan kontak sebelumnya
Makanya dengan itu kami bisa mengaksesnya dengan baik, dan respon dari pemilik ini kita memberikan pemahaman bahwa ini adalah tinggalan yang luar biasa, merupakan peradaban dari nenek moyang mereka yang cukup luar biasa, yang diwariskan secara turun-temurun, yang harus kita jaga dan lestarikan, terutama pada teks-teksnya, karena teks ini yang membuktikan bahwa kerajaan yang ada di Pangkalan Bun ini, yang ada di Kota Waringin Barat ini, cukup luar biasa dan kuat, dan hubungannya antar kerajaan lain kemudian bangsa lain itu sangat luar biasa. Dan dari sini kita bisa melihat dari surat-surat, kemudian koleksi yang ada, bisa menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, baik dalam segi politik, dari soal kebangsaan, dan dari soal ketatanegaraan, itu terekam dalam manuskrip-manuskrip yang ditemukan. Tipikal tinggalan artefaktual di Kalimantan, termasuk manuskrip, mungkin berbeda dengan di tempat lain. Di Kalimantan, terutama dari sisi cagar budaya, banyak meninggalkan jejak artefaktual bangunan, struktur, itu berbahan kayu yang secara material tidak bisa bertahan lama. Proses pelapukan sangat tinggi. Berbeda misalnya dengan di tempat lain yang sebagian besar bangunan, situs justru dari bahan batu. Kalau kita bicara dalam konteks manuskrip ya, di Kalimantan ini memang kita bisa klasifikasikan dalam tiga kategori. Pertama, ada naskah yang merupakan bagian dari tradisi yang berkembang di Sulawesi Selatan. Kita sebut sebagai lontara. Di Kalimantan Timur, tinggalan itu cukup banyak. Tetapi di Kalimantan Tengah, termasuk juga sebagian di Kalimantan Barat, itu adalah naskah-naskah atau manuskrip yang mengindikasikan corak warisan dunia Melayu Islam yang kita sebut sebagai manuskrip beraksara Jawi itu. Yang ketiga, kita juga menemukan sebagian kecil naskah yang pengaruh Jawa juga demikian dominan, yaitu Pegon itu. Di Balikpapan kita menemukan naskah yang sama tentang cerita Jawa dituliskan dalam bahasa Jawa kuno. Jadi ini menunjukkan sebetulnya satu keragaman tinggalan yang perlu mendapat atensi khusus dari kita. Apa dilakukan oleh teman-teman DRMC ini, saya memberi apresiasi yang tinggi sebagai bagian untuk merawat ingatan bersama itu. Kalau kita tidak melakukan dari sekarang, maka ke depan berpotensi semua manuskrip yang ada, bahkan tinggalan artefaktual yang lain seperti cagar budaya, kalau tidak kita segera melakukan pelestarian, terutama dalam rangka untuk melakukan diseminasi kepada generasi muda, maka lambat laun akan... Ya, awal mula naskah yang ditemukan di sini di dalam istana Pangeran Mangkubumi Pangkalan Bun itu sejak tahun 2021, tepat bulan Juli, ketika BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, meminta kami bergabung dalam tim program konservasi manuskrip di Pangkalan Bun. Pada saat itu, saya mencoba membuka satu lemari yang belum pernah terungkap apa sih yang di dalam naskah-naskah apa yang di dalam lemari tersebut. Jadi setelah dibuka, cukup banyak sekali koleksi-koleksi yang terdapat dalam lemari tersebut. Jadi kami klasifikasi, kemudian melihat tema-tema yang ada di dalam koleksi tersebut. Dan kami mencoba dengan program BPCB, mencoba mengkonservasi beberapa manuskrip, melaminasi, kemudian ada yang harus dibinding ulang. Itu yang dilakukan pada tahun 2021. Kami melaksanakan misi ini dalam rangka menindaklanjuti informasi yang telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dari Provinsi Kalimantan Timur yang telah melakukan proses pelestarian naskah secara fisik di tempat ini sebelumnya. Nah, kemudian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur ini menyampaikan kepada kami, kemudian kita kemudian bersinergi bersama-sama untuk mendampingi pemilik naskah di Istana Mangkubumi ini untuk merawat naskah-naskahnya dengan cara mengalih mediakan secara digital. Walaupun hanya ada laporan dari
ahli waris atau warga sekitar tentang cagar budaya ya. Misalnya ada laporan tentang buku atau punya koleksi buku-buku yang dari nenek-neneknya mereka, itu ya hanya kami potret dalam bentuk bundling-nya, bukan detail seperti sekarang. Gitu. Ya, gambaran isi manuskrip ini bermacam-macam. Yang pertama ada yang Syarful Anam, karena Syarful Anam dan Kitab Barasanji, karena ini digunakan dalam lingkungan istana, terutama misalnya dalam maulid, kemudian akikahan, itu digunakan. Kemudian yang menarik di sini Al-Qur'an. Al-Qur'an biasa kita temukan dalam satu bindingan, dalam satu bundel itu sudah tamat 30 juz. Namun di sini terdapat Al-Qur'an yang satu dipisah-pisah juznya dan iluminasinya sangat menarik. Dan ini merupakan keunikan yang ada di koleksi Istana Pangeran Mangkubumi. Yang ketiga, isinya juga ada berupa surat penetapan, kemudian soal penguasaan wilayah tanah, kemudian ada juga semacam SK ya, atau surat penghargaan kepada pangeran yang ada di sini yang pernah berkuasa dari Belanda. Dan ada juga surat-suratnya itu bermacam-macam. Jadi ada surat-surat mengenai pajak, kemudian bagaimana ketika seseorang pemimpin yang telah memimpin, rakyatnya harus patuh terhadap pemimpinnya. Dan kalau misalnya tidak patuh, itu ada beberapa mungkin semacam hukuman yang diberikan kepada rakyat, dan itu termaktub dalam manuskrip. Selain itu ada juga ditemukan wafak ya, atau asimat. Ini digunakan untuk di lingkungan kerajaan juga, kemudian pengiriman senjata, itu terekam semua dalam manuskrip yang kita sasar pada misi di Pangkalan Bun. Selain manuskrip yang ditemukan di dalam lemari itu cukup banyak sekali. Jadi cukup banyak sekali kitab-kitab cetak yang digunakan di lingkungan istana, karena manuskrip dengan kitab-kitab ini adalah warisan secara turun-temurun. Kita bisa melihat bahwa kitab-kitab yang cetakan ini ataupun kombinasi cetak dengan tulisan tangan itu kita dapatkan di sini, dan itu sangat merupakan kekhasan di sini dan unik sekali bahwa bukan saja soal pemerintahan namun soal keagamaan juga sangat kuat di dalam lingkungan istana. Collections like this one with all these letters and this whole archive and these beautiful copies of the Quran, they will not be repeated. So if this collection is no longer available, then all the information that is inside all these letters and these manuscripts will be gone forever. Now that is a pity, and I think it is very important that we photo all these manuscripts and all these archival letters so that whenever people want them, they can have access to them and they can study them, and they will not be lost forever. Because let's face it, if we, no matter how well we want to preserve a manuscript, it will, over time, deteriorate, and one day it will be gone. And then the information in that manuscript will, of course, also be gone. And by digitizing it, we will slow down that process. We cannot guarantee that in 1,000 years, what we digitize now will still be readable. We don't know. But at least we do what we can to preserve the contents of collections like this one in Pangkalan Bun. Misi digitalisasi naskah Dreamsy di Istana Mangkubumi di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah misi yang pertama kali kita lakukan di Pulau Kalimantan. Setelah sebelumnya kita juga melakukan berbagai misi, khususnya di Indonesia, di berbagai pulau yang lainnya. Di sini kita menawarkan untuk mendampingi para pemilik naskah untuk merawat naskah-naskahnya, merawat koleksi-koleksinya dengan cara melakukan alih media digital dari naskah-naskah yang tadinya berbentuk seperti pada umumnya, kemudian kita lestarikan, kita bersihkan, kemudian kita foto naskah-naskahnya supaya kelak nanti
jika fisik naskah itu terjadi kerusakan atau hal-hal yang menyebabkan naskah itu menjadi hilang, maka generasi dia masa yang akan datang masih memiliki backup atau salinannya dalam bentuk digital. Tim digitalisasi memiliki prinsip untuk melakukan pelestarian naskah di tempatnya secara langsung. Dalam arti, misi ini kita bisa memberikan edukasi kepada para pemilik naskah mengenai bagaimana cara merawat naskah yang baik. Oleh karena itu, naskah-naskah ini kita digitalkan, kita alih mediakan langsung di tempatnya, dan tidak membawa naskah ini keluar dari koleksinya. Sehingga dengan begitu, kita bisa memberikan banyak sekali edukasi kepada para pemilik naskah mengenai cara merawat naskah yang baik. Prospek koleksi ke depan, khusus di Istana Pangeran Mangkubumi, ini ibaratkan ini masih perawan, belum ada pengkajian mengkaji secara mendetail dan mendalam tentang sejarah-sejarah yang ada di khususnya Istana Pangeran Mangkubumi. Dan manuskrip ini adalah data atau sumber informasi yang sangat sumber informasi primer yang sangat berharga buat para pengkaji. Dan saya kira ini membuat peluang DREAMSEA melakukan program ini digitalisasi, kemudian nanti mengonlinekan hasil digital ini, kemudian ada metadata dan ini persetujuan pemilik. Ini merupakan salah satu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh DREAMSEA untuk pengkaji atau periset nantinya yang akan melakukan riset ini. Jadi prospek dan saya kira program ini bisa salinan-salinan ini nanti diberikan ke istana sendiri, kemudian ke perpustakaan, kemudian pemerintah setempat. Jadi ketika ada yang ingin meneliti tidak lagi memegang naskah aslinya, manuskrip aslinya, tetapi program dari DREAMSEA yang telah dilakukan bisa langsung akses ke maupun online maupun di istana. Well, I think the archival material will give a very interesting and lively idea of what the life was in the early 20th centuries in a place like this in Kalimantan. And that people who worked here were part of the greater world. And it always sounds like people live in the middle of nowhere, but they don't. And it can give you a whole different idea of what the world looked like, let's say something like 100 years ago. And you see in these archival materials, for instance, bills, people have bought things, surprisingly modern things, and then the question comes up, why are we surprised? What the prices were, what people were willing to pay, and in itself, why all this material has been preserved is interesting. Why wasn't it just simply thrown away? It wasn't, it was preserved. We don't know how much has been thrown away or is lost. We, of course, don't know. But from what we see now, we get a very lively and, I think, fascinating insight in what life looked like. And I think that is very important because we are always, in no matter what humanitarian studies we are working with, like philology or linguistics or whatever, basically we are talking about people. And basically we are interested in who these people were. And a collection like this gives us a fantastic sort of insight in who these people were. Kita bersyukur sekali lah, istilahnya kita tidak mungkin menutup kemungkinan yang namanya teknologi makin tahun itu makin maju. Terutama istilahnya kalau kita membicarakan masalah ini dari mulut ke mulut mungkin kurang istilahnya kurang logika atau kurang istilahnya luas. Tapi karena ada cara digital ini, otomatis hampir seluruh orang Indonesia mungkin tahu atau istilahnya itu mengerti bahwa kita di Kalimantan ini atau di daerah Kota Tanjung Barat ini walaupun kota kecil tapi kita punya sejarah. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh DREAMSEA bekerjasama dengan BPCB Kalimantan adalah bagian dari upaya kecil dalam rangka untuk merawat ikatan, untuk merawat ingatan bersama itu. Ingatan bersama yang termanifestasikan di dalam beragam manuskrip yang ada di wilayah ini.